Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya bermain lagi di showroom Radedo Motor. Nah, ada stok apa di minggu ini nanti akan dijelaskan oleh bagian marketing dari Radedo Motor. Oke, selamat siang Win. Apa kabar nih? Oke Win, bisa dijelaskan untuk stok minggu ini di Radedo Motor ada berapa Win? Sekitar 12. Sekitar 12 unit ya. Oke, jadi untuk stok yang ready di minggu ini cukup komplit. Oke Win, bisa di-share ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Radedo Motor. Untuk alamat lengkapnya ada di Serba Auto Palem Semi, Blok A1, nomor 30, Karawaci, Tangerang. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin merapat ke Radedo Motor, langsung aja klik di Google Map dengan kata kunci Radedo Motor. Atau bisa cross-check langsung ke Serba Auto Palem Semi, teman-teman. Oke Windy, saya dengar-dengar ada bonus-bonus menarik nih dari Radedo Motor. Apa itu? Dapat garansi mesin sama transmisi 1 tahun. Dan untuk kredit mendapatkan emas kok. Oke, jadi teman-teman yang khusus kredit dapat bonus tanpa diundi ya. Logam mulia 5 gram teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang mau cash kredit tukar tambah bisa ya. Jadi teman-teman yang mau kredit juga data-data nanti akan dibantu oleh bagian marketingnya. Oke, untuk kontak dan WA bisa diinformasikan Win. Untuk kontak di 0822-98-960-980 atau 0813189402. Terima kasih Windy. Jadi untuk kontak dan WA-nya nanti akan saya sisipkan di deskripsi video ini teman-teman. Oke, di unit pertama saya lihat ada Honda Brio ya, warna putih. Ini tahun berapa Win? Ini tipe E-Satya 2016. Oke, untuk keseluruhan masih sangat oke teman-teman. Dan untuk kilometernya di berapa Win? Kilometer 71 ribuan. Ya. Service record ya? Oke, jadi untuk harganya? Untuk harga di 130. Oke, jadi teman-teman yang mau kredit juga DP-nya ringan ya. Untuk angsuran juga ringan teman-teman. Cukup di bawah 4 juta teman-teman bisa memiliki Honda Brio tipe E-Satya tahun 2016. Oke, disusul mobil kedua ini ada mobil keluarga ya Win ya. Ini ada Toyota Calya warna hitam tahun berapa Win? 2019 tipe G manual ya. Oke, untuk layoutnya sangat istimewa teman-teman, sudah racing, untuk racingnya sudah ton polis. Untuk kilometernya Win berapa Win? Kilometer 81.000 ya. Service record ya. Untuk pajak hidup ya. Plat panjang. Oke, terima kasih ya. Untuk harganya Win? Untuk harga 120 juta. Ya. Kreditnya dia DP 15 juta. Cicilannya di 3.450.000. Oke, jadi teman-teman yang inginkan unit keluarga, ada unit Toyota Calya manual ya Win ya, iya. Tahun 2019. Cukup DP 15 juta ya. Untuk angsuran sekitar 3.400.000 teman-teman. Mau cash mau kredit datang langsung ke Radedo Motor. Oke, di susul berikutnya ini ada mobil keluarga lagi, Toyota Calya lagi teman-teman, warna silver. Tahun berapa ini Win? Ini 2018. Tahun 2018, manual matic? Ini automatic. Automatic. Oke, jadi ada dua varian pilihan teman-teman, ada manual dan ada matic. Oke, untuk kilometernya di berapa yang unit ini? Hampir sama ya, sekitar 80 ribuan ya. Untuk pajak hidup? Pajak hidup. Plat panjang juga ya. Bulan 12 ya. Oke. Untuk keseluruhan masih sangat istimewa. Untuk harganya Win? Untuk harganya di 120 juta. 120 juta sama ya. Sama. Untuk estimasi kredit sama, DP 15 juta, angsuran sekitar 3,4 ya. Oke, jadi teman-teman ada dua pilihan, manual dan matic untuk Toyota Calya-nya. Oke, disusul berikutnya ada Grand Livina. Tahun berapa ini, Win? Ini 2013 SV. SV ya. Untuk platnya letter A, plat genap, teman-teman. Untuk kilometernya di? Ini untuk kilometer di 110. 110. Oke, jadi untuk kilometer masih worth it lah, teman-teman. Pajaknya hidup ya, Win ya. Pajaknya hidup. Kaleng panjang. Untuk harganya, Win? Untuk harga dia di 100 juta. 100 juta. Oke, jadi teman-teman yang mau kredit, angsuran cukup di bawah 3 juta ya Win ya. Bisa memiliki
Hand Livina tipe SV, siap. Untuk keseluruhan juga masih sangat worth it, teman-teman. Oke, disusul berikutnya ada mobil keluarga lagi ya. Mobil sejuta umat ini, teman-teman. Ada Toyota Avanza yang generasi keempatnya atau Toyota Avanza bareng ya. Ini tahun berapa, Win? Ini 2016 tipe E. Tipe E ya, manual matic. Ini manual. Manual. Oke, untuk keseluruhan masih sangat oke, teman-teman. Untuk kilometernya di berapa? Ya, servis record ya. Betul. Untuk harganya? Untuk harga di 130 juta. 130. Kredit dia DP 15 juta, cicilannya 3.890. Oke, jadi untuk angsurannya sangat ringan ya, di bawah 4 juta ya, Win ya. Iya. Selama 4 tahun. Jadi teman-teman yang menginginkan unit Toyota Avanza tipe E generasi keempatnya langsung aja hubungi Windy atau datang langsung ke Radito Motor. Oke. Kita lanjut ke unit berikutnya, Win. Ini ada Honda Brio lagi ya? Iya. Honda Brio ada dua pilihan lagi, teman-teman. Ada warna merah ini tahun berapa, Win? Kalau yang ini 2016. Ya. Tipe? Dia tipe E. Tipe E. Manual matic? Ini matic. Matic ya. Tipe E tahun 2016. Matic, teman-teman. Untuk kilometernya di? Untuk kilometer 72.000 service record ya. Untuk pajaknya hidup. Kaleng panjang. Oke, untuk harganya, Win? Untuk harga 130.000. Sama ya. Sama. Oke, jadi teman-teman di sini ada 3 pilihan Honda Brio. Untuk tahunnya sama ya? Sama. 2016 tipe E. Untuk harganya juga sama 130. Untuk kredit juga sama ya? Untuk kredit sama. Sama. Oke, jadi ada 3 pilihan warna. Dan di berikutnya ada warna kuning, tahun berapa ini, Win? Kalau yang ini 2019. Lebih muda lagi ya? Lebih muda lagi, kebetulan ini baru banget datang. Oh, ini baru datang ya? Baru. Ini tipe apa? Ini tipe E. E juga ya? E. Untuk transmisinya? Matic. Matic juga, oke. Jadi teman-teman, di sini ada pilihan warna kuning, teman-teman. Bertransmisi matic tahun 2019. Untuk kilometernya, Win? Kenapa? Kilometernya di? Oke, jadi teman-teman untuk unit yang satu ini sangat istimewa ya, low kilometer. Untuk harganya, Win? Untuk harga 165, bisa nego ya. Jadi teman-teman yang ingin kredit di DP berapa? Ya. Oke. Oke, jadi teman-teman yang menginginkan unit ini, karena baru datang banget, ini belum hitung-hitungan, teman-teman. Jadi nanti bisa langsung konsultasi ke marketing atau datang langsung ke Radito Motor. Oke, Win. Di berikutnya adalah apa lagi? X-Gear. X-Gear tahun 2016. Tahun 2016 warna abu-abu ya. Oke, untuk pajak hidup ya. Hidup. Plat panjang, untuk harganya, Win? 130. Jadi yang teman-teman ingin kredit DP berapa ini? Ini DP 15 bisa. 15 bisa ya. Untuk tenor 4 tahun angsurannya berapa? 3 jutaan. Oke, jadi teman-teman langsung aja hubungin Windy ya. Jadi yang mainkan unit di sini. Ini baru datang banget ya ini. Iya. Dan selain Nissan di sini juga ada Isuzu Panther yang baru datang. Untuk hitung-hitungannya belum ready ya. Nanti langsung aja hubungin Windy jika mainkan unit Isuzu Panther. Oke, di mobil berikutnya ini ada Mitsubishi Pajero tahun berapa ini, Win? 2019. Ya, tipe? Tipe Dakar, oke, 4x2 ya. Untuk kilometernya di berapa? Kilometer di 31.000. Ya, service record ya. Jadi teman-teman yang ingin unit ini harganya berapa, Win? Untuk harga di 495. Ya, bisa nego ya. Oh, nego dong ya. DP 70 juta. Ya. Cicilannya 12.985. 5 tahun. Oke, jadi teman-teman yang menginginkan tenor 5 tahun juga bisa di sini. Mau 4 tahun, mau 5 tahun juga masih bisa. Untuk keseluruhan juga masih sangat oke. Untuk pajak hidup ya? Untuk pajak hidup, plat panjang. Oke, langsung aja hubungin Windy, teman-teman. Oke, langsung disusul mobil berikutnya. Ini ada mobil MPV lagi, ada Toyota Innova. Ini tahun berapa? Ini Innova D 2012, cuman dia udah diupdate 2014. Oke, jadi untuk kilometernya? Ini 210 ya, service record. Jadi teman-teman
masih worth it lah sekelas tahun tua ya. Oke, untuk pajaknya hidup plat panjang ya. Oke, untuk harganya Win? Untuk harga bisa 165 menego ya. Oke, jadi yang teman-teman ingin kredit di DP berapa? Ini untuk di DP 30 juta. Ya. 4 jutaan selama 4 tahun ya. Oke, jadi teman-teman yang mau cash kredit atau tukar tambah langsung aja konsultasi kepada marketing Windy. Oke, berikutnya ini ada Innova lagi warna putih. Ini tahun berapa, Win? 2012 baby sold. Ya. Oke, untuk harganya ini berapa, Win? Untuk harganya 210. Ya. Meternya 110. Ya. Untuk yang mau kredit DP berapa? 35. 35 dengan tenor 4 tahun berapa? 4.985. Oke, jadi teman-teman masih terjangkau untuk unit ini yang mau kredit selama 4 tahun. Demikian review singkat dari saya mengenai update stok yang ada di Radedo Motor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.